ada yang mencurigai beberapa orang yang kemudian setelah kita lakukan pengejaran tiba-tiba menghilang. Akhirnya kita bagi dua, dan saat kita bagi dua tim itu menemukan orang yang sedang berada di sisi kontrakan. Akhirnya kita amankan, dan di sana kita dapati ada tas yang dibawa oleh orang yang dicurigai berisi kunci letter T. Total untuk tersangka ada tiga, satu cowok, dua wanita. Yang menarik ini ada dua orang wanita. Peran wanita ini apa aja? Peran wanita itu sebagai joki. Ada beberapa TKP yang pada saat melaksanakan kegiatan atau melaksanakan kejahatannya, si perempuan itu nunggu di motor, kemudian si tersangka laki-laki itu beraksi, kemudian begitu balik kanan ada hasilnya, si wanita membawa motor kudanya, kemudian si laki-lakinya ini, si tersangka yang laki-laki ini membawa hasil curian. Kalau di sore hari itu mainnya di pertokoan, kemudian malam hari mainnya di tempat-tempat keramaian. Kalau pagi-pagi atau subuh mereka mainnya di kontrakan atau di perumahan atau di tempat-tempat ibadah. Ada total berapa barang bukti yang diamankan? Barang bukti sementara yang sudah kami lakukan penyitaan ada 8 unit berbagai jenis sepeda motor roda 2. Kalau komplotan ini komplotan dari mana Pak Kamusep? Komplotan dari kelompok Lampung. Apa bukan suami istri ya mereka ya Pak? Belum, masih pacaran pengakuannya. Yang perempuan dari hasil penyelidikan kami, interogasi kami atau wawancara kami sudah 2 kali. Dia pacaran ya, pacaran. Jadi mungkin ya takut di akhirnya dia mau melakukan itu.